Halo Fisioner, kembali lagi dengan saya Chandra Riyadatta di First Physio YouTube channel. Izinkan saya memperkenalkan background saya. Saya merupakan seorang fisioterapis dan personal trainer di First Physio BSD, di mana First Physio sendiri merupakan tempat penanganan masalah cedera olahraga, baik juga meningkatkan performa olahraga dan masih banyak yang lainnya. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan memberikan latihan, beberapa latihan. Ini termasuk latihan untuk merelaksasi otot-otot leher kalian. Nah, untuk tahu apa aja sih sebenarnya latihannya, simak ya videonya. Nah, untuk latihan yang pertama, kalian hanya butuh alat equipment seperti ini. Ini namanya power band. Kalian bisa dapatkan ini di toko-toko marketplace atau di toko olahraga sekitar rumah kalian ya kalau ada. Nah, caranya gampang. Ini ikatkan power band ini di tiangnya, lalu posisikan, bikin bentuknya seperti ini, posisikan, letakkan power band ini di kepala kalian atau di jidat kalian ya. Nah, seperti ini posisinya, lalu tarik saja kepala kalian ke arah depan atau dorong power band-nya ke arah depan. Rasakan otot-otot flexor neck kalian nih, otot-otot leher depan kalian ini dia berkontraksi. Nah, ini dilakukan selama 3 pengulangan, bahkan bisa sampai 5 pengulangan dengan tahan posisinya kurang lebih 10 detik. Dengan cara kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, relax. Istirahat beberapa detik, kurang lebih 5-10 detik, lalu lanjutkan lagi. Tarik lagi, rasakan leher depan kalian berkontraksi, otot leher depan kalian. Hitung sama seperti tadi, hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini relax lagi. Nah, pada gerakan yang kedua kali ini, hanya saja posisinya kita putar. Yang tadi kita berlawanan dengan power band-nya, sekarang kita posisinya seperti ini. Letakkan power band-nya di belakang kepala kita, kayak gini. Jadi kita ingin melatih otot-otot extensor neck kita ya. Nah, posisinya seperti ini. Kalian hanya mendorong kepala kalian ke belakang seperti ini dan rasakan kontraksi dari otot-otot ekstensor dari neck kalian atau otot-otot ekstensor leher kalian. Nah, ini juga sama. Lakukan pengulangannya 10 kali dan tahan selama gerakan itu 10 detik. Tahan 10 detik seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian bisa relax. Lanjut lagi. Rasakan otot-otot neck extensor kalian bekerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian bisa lakukan sama seperti tadi, 10 kali pengulangan, kurang lebih tahanannya 10 detik, dan lakukan 1-3 set ya. Nah, untuk yang sekarang adalah gerakan ke arah samping ya, ke lateral ya. Jadi untuk otot-otot lateral leher kalian atau otot-otot samping leher kalian. Posisinya kurang lebih seperti ini, kanan dan kiri sama ya. Nah, saya memposisikannya seperti ini, lalu tarik power band-nya atau kepala kalian ke arah lateral. Jadi sekarang saya ingin peragakan posisi kanan dulu. Nah, tarik seperti ini, sama tahan 10 kali, rasakan kontraksi otot bagian leher kanan kalian. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian bisa relax beberapa detik, 5 detik. Kalian bisa lakukan lagi, kurang lebih 10 hitungan atau 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kalian bisa lakukan ke sisi sebelahnya, ke leher samping kiri kalian. Tinggal ganti posisinya, kurang lebih seperti ini. Lalu rasakan kontraksi leher samping kalian atau kiri kalian. Nah, 10 hitungan juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, relax 5 detik, lalu lakukan lagi 10 detik. Dan ini kalian bisa lakukan 10 kali pengulangan, tahan gerakannya 10 detik, dan kalian bisa lakukan 1-3 set. Nah, Gerakan yang terakhir, kali ini kalian bisa menggunakan gym ball atau bola pilates seperti ini ya. Bolanya besar seperti ini, atau kalian bisa gunakan bola sepak bola atau futsal. Nah, ini hampir mirip dengan menggunakan power band tadi. Nah, hanya gerakannya seperti ini. Kita untuk otot-otot flexor kalian ya. Jadi tempelkan bolanya di tembok seperti ini. Lalu jidat kalian tempelkan ke arah bolanya, lalu kalian dorong bola ini sekencang mungkin atau sekuat mungkin dan rasakan kontraksi otot leher depan kalian. Nah, ini kalian bisa lakukan gerakan kecil, gerakan mengadah dan menunduk pelan-pelan. Nah, gerakannya kurang lebih seperti ini. Lakukan 10 kali pengulangan, 10 kali ke atas, ke bawah itu hitungannya 1, ke atas, ke bawah itu hitungannya 2, atas ke bawah 3 4 5 6 7 8 9, satu lagi. Oke, 10. Nah, ini kalian bisa lakukan 10 kali gerakan, 10 kali pengulangan. Kalian bisa ulangi 1-3 set. Nah, lalu kalian juga sama nih, gerakan yang berikutnya adalah dengan menekan bolanya ke depan, lalu kalian merotasikan leher kalian ke arah kanan dan kiri. Sama ini juga 10 kali pengulangan. Nah, itu bisa kalian lakukan 10 kali pengulangan, 10 repetisi, lakukan 1-3 set. Nah, selamat mencoba. Sekian gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah. Semoga menolong ya. Semoga kalian dapat memperkuat atau meringankan kekakuan di otot-otot leher kalian. Jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian, kalian jangan lupa ya untuk bantu channel untuk lebih berkembang dengan cara like, komen jika ada beberapa pertanyaan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Chandra Riyadatta, salam visioner.